Aling, alang! Cep kami kesini kay Samimpi pale. Samimpi buruk lagi. Astaga. Jam 2 siang. Saya harus pulang ini. Saya harus pulang kampung sama Haji Bor, harus. Oke, Budi. Ya. Ada mimpiku baru-baru ini. Mimpi apa? Katanya itu di kampung Pak Haji Bor dia sakit keras. Saya takut nanti ada apa-apa. Karena kemarin itu memang sudah tidak enak perasaanku beberapa hari yang lalu ini. Masuk, Mi. Ini Ki Haji, habis Ki kumasakan ikan sardeng. Aduh, habis Mi ini. Perasaanku gak enak masa, kupikir Ki anu alang. Jami Ki, kita pikirkan alam. Suatu waktu Ki alam pasti tidak datang Ki. Iye. Kecuali Ki dia tidak anggap Ki kita saudaranya kita. Iye. Kamu juga itu dikasih tahu malah melawan-melawan terus. Saya kan bilang kemarin, kamu harus pulang sama-sama dengan itu si Alim ke kampung. Gitu, tapi malah kamu melawan-melawan saya. Saya sekarang baru saya sadar, Pak Cik. Saya itu tiap malam ku doakan Ki Alam supaya kayak dasar-dasar sadar Ki pikirannya. Utamanya Pak Haji, bisanya Ki sakit-sakit terus. Bukan ku sakit apa-apa, tidak anu Ki sakit pikiran Ki anak itu. Tapi saya sedikit karena, biar bagaimana Ki, Alam itu sudah ragu, tapi kita doakan Ki saja semoga Alam itu pikirannya bisa kembali seperti dulu. Tapi saya tidak tahu kampungnya itu di mana. Sudah, begini saja. Kita jalan saja. Yang penting kita jalan. Nah, nanti sampai di kampung sana baru kita tanya itu Pak Haji punya rumah di mana. Di ruangku juga tidak ada ini. Haji sudah, ada. Kita jalan. Ayo. Nanti saya bayar. Woi, syukur alhamdulillah. Ayo, Pak Jodoh dia, saya ya, pakai okay. Baju dulu ya. Oke, okay. Kuantar saya. Tunggu saya. Iya. Makanya orang kalau bicara itu dengar-dengar saya sedikit, Kak. Kamu macam tidak hargai saya. Doni, Pakko, sini yo. Cepat. Nanti kita terlambat. Pakko, kita ke terminal. Yo. Doni. Doni. Yo, sabar. Sini, Mi. Apa? Uyu. Hebu, Gustav Palem. Waduh, ini sebenarnya mau kemana ini? Saya pulang kampung kasihan karena saya mimpi tadi Haji Bor dia sakit di kampung. Oh iya kak, kalau begitu kalian berdua naik saja sudah. Nanti saya antar ke ini terminal. Dia mau antar kita Gustav, Pak Cik. Oke, bisa. Iya, terima kasih banyak. Kasih turun kalian saya di sini. Jadi kuat karena ikan kaleng saluang di situ pemberantas penuh aksi pemberani. Banyak orang